Fatigua. Fatigua, tío. Halo abang-abangku semuanya, mau turun di mana bang? Ada yang jawab bah? Bang, ah itu lah jawab lah bang. Wih, udah lama kali gak turun di bootcamp. Gimana rasanya bootcamp sekarang? Boleh kali bang ya? Bebas. Bebas terus nih, mantap nih yang bebas-bebas ini. Aneh suka nih. Gimana rasanya bootcamp Miramar? Udah Vicen juga udah, Rangel udah chicken itu tadi udah. Season hop ini aja. Rangel lah belum bang. Rangel aku udah chicken tadi sebelum main sama kau. Udah nih 5 match, 4 match 3 chicken. Mantap. Ada tengah. Wah, kalau nggak ada sih kesel ya bro. Ini mau nyari orang. Iya kali kuat kali manusia itu, 4 kali hit sama KM gak mati. Armor level berapa dia? Apa? Udah specek itu darahnya. Iya. Oh, dia nembak-nembakin kita, Rud. You guys wanna play, bro? Sejak kapan UMP pelurunya sekarang kuning? Orange. Wah, banyak kali yang berubah sekarang ya. Rud, maju, Rud. Ayo, ayo, ayo. Peluru hijaunya nggak kelut. Masih Rod. Oi, macam mana ni Rod? Ni bang bang bang. Wah, bang. Masuk aku. Masuk aku, aduh. Empat kali Rod. Terlalu cepat Anda Rod. Aku tuh udah cepat kali ngebantu kau tadi tuh benar. Cuman dia niat nge-end, ya apalah daya aku, keinginan dia nge-end lebih tinggi daripada pada niatku menyelamatkan. Langsung nge-end loh. Buruk bah di Sanho. Suram di Sanho ya, ya. Mimpi buruk. Mimpi buruk, bos. Sudah orang. Ih, sawak masuk, aduh, aduh. Kok soalnya ada orang gitu kok langsung masuk, harusnya loncat aja, jangan kalau masuk kayak gitu nggak bisa nembak kan dia, bisa nembak. Itulah bang, kalau loncat masuk jendela. Eh kok nggak kau ini ya, nggak kau pisahin ya loncat sama nggak aku pisahin ledge ya. Kalau aku pisahin bro, jadi di jendela tuh bisa antara aku lompat atau enggak. Soalnya nempel nempel kali tadi ke jendela aku kan. Oh ya, kalau nempel kali jendela nggak loncat dia Rud, masuk dia Rud kalau nggak dipisah. Masuk makanya bang abang gua duluan ya, doakan gua selamat ya bang abangnya. Oke, di sini teman gue ya, yang nomor satu itu teman gue, dua orang lagi random. Gue tinggalin aja teman gue mau main solo ya. Karena dia masih ngelut ya teman-temannya, lama banget. Gue bosan banget ngelut, dan dari kemarin ngelut mulu. Kita langsung maju aja cuy. Masih nomor tiga udah nyampe F gue. Enemies ahead. Orang cuy dalam cuy, hati-hati ya. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi ya. Dalam ini ada orang. Trust me. Gila, udah gila, udah gila kaget gua nyet nyet. Udah gila, benar, udah gila, udah gila. Bener kaget gua anjir. Harus campers. Kapan Anda tobat, Pak? Sudah tidak kuat lagi jantung saya, Pak. Pak.
Udah lah, tolong lah, jangan campers terus lah. Kagetan gue, cuy. Gue itu kagetan itu kalau udah tahu ada lawannya di sana, ngerti nggak sih? Kalau udah tahu nih, ini ada orang di dalam ini. Atau kaget tuh gue, cuman kalau gue nggak tahu ya B aja gitu. Tiba-tiba ada lawan ya kagetnya kaget aja gitu. Kaget B aja tau nggak sih? Ngerti nggak sih? Kaget B aja gimana? Wow. Dimanakah Anda berada, Pak? Saya ingin bergabung dengan Anda, Pak. Saya kalau brightness-nya dikurangin enak yang lihatnya. Oh iya, anjir. Mana itu cuy? Seru sekali. Sampah ya, bakal marah nggak deh? Apakah Anda akan marah? Saya sampah kill Anda, Pak. Sepertinya tidak. Gue pakai sniper terus, santuy. M24 tuh favorit gue banget, fire speednya kencang banget, firing speednya. Mati lagi teman gue ya, oh. Okay, nice. Jangan mati cuy, kita harus ikan cuy. Kambing, kambing. Cat fight. Oh, ini yang pakai kartu tadi, cuy. Anda tiduran di sini, bos. Udah gila. Banyak sekali cacing-cacing tanah di sini. Apakah Anda ingin mensuburkan tanah? Atau Anda hanya ingin menjadi hama doang? Wah, anjir. Belakang gua, cuy. Belakang gua ada orang. Wah, gila. Udah gila. Udah gila. Cacing sampai mati. Udah gila, boy. Cacing tilden, anjir. Gila sih. Itu benar-benar ekstrim tuh cacing. Kalau misalnya ada level ya di antara cacing-cacing ini, dia tuh ketuanya, bos. Bisa gua yakin gua dia tuh ketuanya. Woi, ambilin ini, guna banget tekstok tuh, guna banget ya kalau buat M4 ya. Kalau M4 kalian nggak pakai tekstok sama ya pakai Scar LC. Gue coba ngeras ya, cuman gua feeling gua nggak bagus sih ngeras di sini. Soalnya cacingnya kalian lihat sendiri kan, apa gua bilang kalian udah bisa lihat sebelumnya gimana bentukan cacingnya. Redam gua dua lagi, nggak tahu dia mau ngapain. Silahkan Anda bereksperimen dengan dunia Anda sendiri. Udah hilang ya kabutnya, udah bisa gua naikin lagi belum? Gelap banget.
orang di sini. Di belakang juga ada orang. Jadi yang mana harus gue duluan ya? Silahkan berpikir, berpikir. Main depan dulu, main belakang dulu nih. Atau mau mati aja? Mereka lagi seru sih, gak enak juga gue ganggu. Orang dekat gue sih. Oke, okay, see you. Di pohon itu bro, di pohon, di balik pohon itu bom aja. Iya di situ pohon itu. Nah, gila, gila kalian semua tuh. Sebisanya kalian menyusup seperti itu ya. Mana letak kesopanan kalian? Lo juga. Benar-benar parah. Soal gue anjir gemes banget gue demi apa pun. Gemes ya pak, gemes. Sorry cuy, storage gue full barusan. Gue gak tau lawannya sekarang di mana. Waduh, wadidaw. Waduh. Dari mana anjir kok dia kena sih nembak gua nembus. Mati gua. Mati gua, cuy. Mati gua, cuy. Lo yang mati, gak jadi gua mati, cuy. Lo yang mati, Bor. Lo yang mati, nggak jadi gua mati bor karena sniper gua pakai M24. Anjir keren banget cuy demi apapun. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Gila keren 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 demi apapun. Bisa-bisa ya gua mikir pakai M24 ya tadi ya. Gua pikir sisa satu orang loh. Cool, that's cool. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian terhibur ya, dan mudah-mudahan ada yang bisa kalian pelajari juga. Jadi ternyata kalau misalnya lagi banyak asap tuh brightnessnya diturunin aja, itu jadi lebih jelas yang ngelihatnya ya. Dan semoga cara-cara gue yang lain bisa kalian pelajari juga dari handcam gue, dan semoga bisa membantu deh pokoknya. Kalian jangan lupa ya follow Instagram RPG Clips, karena bentar lagi kita 50 ribu nih cuy. Jadi kita bakal giveaway lagi ya, ntar cara giveaway bakal gue kasih instruksinya di Instagram, jadi jangan lupa di follow. Oke. Oh ya, hal terpenting nih ya, kalau kalian suka sama video ini tekan tombol like-nya teman-teman, karena like itu artinya suka ya, dari dulu sampai sekarang nggak berubah itu artinya, dan itu tombol kanan merah yang di bawah itu tuh nggak dosa kalau ditekan ya, tekanlah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.